Halo, apa kabar semua? Jadi sekarang ini saya akan menerangkan, memperkenalkan mesin yang seterusnya. Ini adalah mesin pembelah kayu, mesin mata gergaji pembelah kayu ataupun bensaw. Oke. Jadi bensaw ini dia ada beberapa part juga. Mari kita tengok. Oke, untuk yang bensaw yang kami ada di sini adalah dua jenis. Satu bensaw yang besar ini adalah model HB900HA, oke, Sawyer, looking machine, machinery Sawyer, oke. And then kita ada yang sederhana besar, oke. Ini sama juga dia punya nama, dia Sawyer, oke. Tapi model dia HB800. Jadi untuk yang membezakan yang besar dengan yang sederhana ini adalah dia punya blade atau mata pisau bensaw. Oke, bagi yang HB800, tengok dia punya besar, lebar adalah sederhana, oke. Nanti kita tengok yang mesin yang satu, yang lebih besar. Mata blade dia, oke, lebar daripada yang tadi, yang sederhana itu, oke. Ini yang membezakan dua mesin ini. Alright, oke. So, mesin ini kita tengok di sini. Sebelum kita operasikan dia, kita tengok di sini panel dia, panel mata mesin. Dia di sini dia ada blade start, feed forward, reverse, stop, emergency stop. Okay? Jadi ini apabila kita mau operasi, kita akan gunakan panel ni. Okay. So seterusnya kita akan lihat bagian blade punya komponen. Di blade punya komponen di sini kamu nampak ini adalah satu device di mana guna dia adalah untuk supaya apabila kita running ini mesin nanti blade tu dia tidak akan bergetar bergetar kuat. Okey, untuk kasih stabil dia. Dan tujuannya yang lain adalah untuk kita melihat nanti ketebalan kayu itu membelah. Okey. Dan okey. Apabila ini tujuan dia adjuster ini ataupun device ini untuk juga kita membelah kayu mengikut ketebalan. Okey. Kita lihat bagaimana untuk kita adjust naik turun dia. Okey. Di sini kita ada kayu ini sebagai untuk kita punya marking contoh. Dan di belakang ni untuk si dia naik turun, kita unlock dahulu, barulah kita pusing bagian sini. Jadi untuk naik dan turun, okey. Okey, apabila kayu ini sebegini, jadi kita tidak boleh naikkan dia terlalu jauh daripada kayu yang pendek ini. Nanti dia bergetar tidak seimbang dan kayu ini nanti akan tidak rata belahan dia. Oke, jadi sebaiknya kita turunkan agak-agak lebih kurang. Oke. Jadi dia punya blade akan steady. Oke. Kita kunci. Kunci. Alright. Settle. Dan oke, kita cek lagi. Alright, setelah tahu bagian sini, kamu mau tengok juga mata blade. Oke, mata blade ni, apabila kamu tengok, dia punya curve, jarak antara mata dia dengan curve dia. Ya, ini adalah untuk bensaw, untuk membelah. Oke, dan seterusnya aksesori lain pada bensaw ini adalah biasa kita panggil satu pelantar untuk membuat lily pad. Oke, okay? Lily pad ini seperti ini contoh lily pad yang kami sudah kasih lukis lah lily pad supaya rata dan senang kita menyorong untuk membelah kayu. Oke, okay, contoh dia ini yang sudah dibuat lily pad. Rata sini dan senang apabila kita mau sorong. Oke. Okay? Senang.
Alright. Ya. Yeah. Dan dilipat ini boleh adjust ah. Mengikut lebar atau besar kayu. Oke. Okay. Oke. Okay. Boleh. Kalau kayu itu lagi besar, lagi lebar, kita akan adjust di sini. Oke. Okay. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan dalaman benso ini. Oke, okay, ini bagian atas dan bagian bawah kita unlock, buka lock. Oke, okay, untuk benso ini dia ada dua flywheel, oke, okay, atas dan bawah. Jadi flywheel inilah yang dia punya kegunaan dia untuk memutarkan kita punya blade mata benso. Oke, okay, sebagai contoh. Alright. Ini apabila kita sudah on, dia akan berjalan ataupun bergerak, berpusing. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Dia akan bergerak, berpusing. Oke. Okay. Alright. Dan di bawah pun akan berputar juga. Oke. Okay. Ya. Yeah. Alright. Jadi untuk flywheel dia ada adjustment dia juga di sebelah belakang untuk memastikan flywheel ini tidak condong atau ke belakang. Jadi kita lihat. Kita lihat ya. Ah, ini adalah adjustment, blade track adjustment ya. Oke. Okay. Ini dia ada nut, kalau kita mau adjust kita longgarkan nut bagian ini. Aha, jadi untuk mencondongkan ataupun outward atau inward ah, di sini ada dia punya perujukan. Oke, okay, selesai bagian ini. Kita kita kembali ke bagian blade. Oke, okay. Blade ini apabila kita hendak mengulakan kerjanya, kita kena bagi dia tegang ataupun tension. Oke, okay. Dan untuk menegangkan atau tension, kita boleh cek untuk tahu dia tegang atau tidak, kita kena boleh cek dengan cara mengetuk blade ini. Oke, okay. Kalau dia kalau dia longgar, nanti saya tunjukkan. Jadi ini adalah untuk merilis tension, orang bilang, bukan rilis tension pikiran, nah, rilis tension tegang ini blade. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini beza dia. Kalau sudah dia punya tension, dilepaskan dia lebih longgar lah. Nah, oke. Okay. Alright. Dan saya akan tension dia semula, tegangkan. Oke, okay. Dan lihat berbeza dengan yang tadi. Oke, okay. Baik. Jadi itu adalah basic untuk mesin benso ataupun mesin pembelah mata gergaji. Jadi apa-apapun untuk kita memulakan kerja ini, pertama-tama apa yang perlu adalah safety. Dan kita punya keadaan diri, itulah mesti safety. Kita mesti gunakan Google untuk melindungi mata kita. Dan kalau boleh kita gunakan apron untuk melindungi bagian depan kita. Nah, ini adalah contoh apron. Oke, okay. Alright. So itu saja. Tapi sebelum itu, selain daripada Google, kita juga ada satu face shield. Kalau kita tidak guna spek atau bentuk spek atau gelas ini, kita gunakan face shield lah. Okay. Dia ada untuk mengentaskan dia, tekan, pusing, dan buka, tutup.
Alright, so jadi saya rasa itu saja untuk penerangan dengan benzo. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.